hasil ve ürünüyle de müsaadan Rusya, yıllar idare eden bir standartlar yoklar. Marilah kita berdoa supaya persembahan kita, doa-doa dan permohonan kita berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga berkesan dengan pilihan yang sekalian kita serta seluruh masalah yang lain. Ya Allah, terimalah persembahan kami. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan serta marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala yang dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan misteri penjelmaannya yang menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali yang mengangkat semua yang lahir sebagai budak dan dosa lama menjadi anak-anak Allah. Dan sebab itu dengan sujud menyembah segala makhluk surgawi dan duniawi nyanyian baru bagimu bersama senam laskar malaikat, kami pun mengagungkan Engkau sambil tak terhenti-hentinya berseru: Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Tuhan bersama. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Saudara-saudara terkasih, kecamatan dan kekabupaten tetap baik. Ialah selamat jiwa dan yang lagi agar kita berani meneruskan peran Kristus pada sesama sekitar kita. Maka berbahagialah kita semua yang hidup dalam jamuan Tuhan. Yang Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja pada saya sembuh. Tunggu dan darah Kristus menghantar kita semua ke hidupnya. Tuhan memolesi mataku, lalu aku pergi, dan aku membasuh muka, dan aku melihat, dan aku percaya kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepada-Mu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga berkat kehadiran-Nya dalam diri kami, kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kami.